Nanti teman-teman bisa langsung lihat produk dari anime ini ya. Nah, yang udah dapat voucher ini nanti kalian boleh beli crepes seharga 10.000 nanti vouchernya. Di sebelah sini di booth kita ya. Dan yang 25.000 yang beruntung minimal belanja 150 tadi udah ada yang dapat. Kepada teman-teman kalian dong, kita siap bersetuju. Pemirsa, pemirsa hari ini habis tampil tadi nyanyi ya di Jakarta Lebaran Fair sekaligus halbial sama teman band. Kebetulan kita kan bapak-bapak semua nih, ini bapak-bapak. Nah, wah pas banget nih ada baju-baju anak-anak nih. Wah Den, lu kan baru punya bayi Den. Iya baru nih. Wah, ini cocok nih buat buat kita manggung nih. Emang udah ada bocoran? Nih insya Allah anak kelaminnya apa-apa? Nah kemarin kan istri udah 4 bulan kehamilan, tapi gak tahu cowok apa cewek. Nah, kalau kalau bayi kan sebenarnya sama aja ya bro ya. Ini kebetulan baru lahiran bayi anak kedua ya. Baru sebulan. Nah, ini cocok nih buat kita manggung nih bro. Ini bon, ini bon nih. Enggak buat kita manggung. Oh, ini cocok nih. Bisa. Guys, jadi gue mau lihat buat baju anak. Berarti mau cari karena ini kelaminnya belum ketahuan. Iya. Jadi mau cari warna-warna yang aman ini ya. Ini newborn ya? Newborn. Ini sampai umur berapa nih bang biasanya bang? Oke, pemirsa nih kebetulan kan. Nah, ini 4 tahun yang baru newborn nih biasa kan. Warna-warna aman. Iya, warna aman karena kan kalau newborn tuh cowok-cewek kan sama aja sebenarnya. Jadi ya kita mau lihat dulu nih. Ini warna pink. Jangan pink, Bang. Kan kalau pink cewek. Oh iya, yang netral aja ya. Iya, yang netral. Netral. Ini kan cowok juga. Iya. Putih sama abu-abu. Ini aja, Bang. Iya. Hah? Iya, Bang. Siap, Bang. Boys, guys, thank you. Thank you ya. Ini warna ini aja nih, Bang. Ini, Bang. Wah, ini harganya murah-murah, Bang. Wow. Nah, ini bener anak lagi, istri kan lagi hamil, Bang. Ini newborn nih. Newborn ini. Ini, Bang. Nanti ukurannya kasih ya. Fotonya pilih aja dulu. Boleh. Nih, ini boleh nih. Ini... Ah, ini lucu nih, baby shark, dudu, baby shark. Oke. Okay. Ya. Lagi, Bang. Ini newborn nih, Bang. Ini ya buat untuk anak kecil. Dia kan ukuran paling kecilnya 0 sampai 3. Ini no. Ini masih dari sini. Iya kan, dari sini mau di sini. Oh, ya udah. Ini baru lahir. Ini juga dari sini sih. Oke dah. Siap dah bisa. Iya. Jadi ya. Alhamdulillah, jadi kan ya persiapan nih, istri lagi hamil, mau lahiran, ya udah jadi baju bocah. Tapi ini bisa saya pakai buat manggung gak, Bang? Wah, gak muat, Bang. gak muat. Ya udah, thank you ya. Oke, okay. Mirsa, terima kasih udah. Di tengah bekerja masih ingat keluarga ya, itu seorang Aldi Tahir langsung seperti itu ya? Ya memang alhamdulillah, walaupun sambil nyanyi dan syuting, kebetulan ada yang jual baju-baju anak. Jadi abis event animate kan, nyanyi pas banget acara nyanyi halal bihalal. Ada baju bocah pas banget, ya udah langsung melipir. Namanya juga naluri bapak-bapak gitu. Walaupun ini kasal satu bunda sama anak-anak itu tapi tetap ya, nggak lupa. Iya si bunda kan biasanya ngerawat anak di rumah. Nah kalau pas aku sempat, kita sama-sama kalau aku lagi sempat aku mampir ke toko baju bocah gitu. Kebetulan kalau waktunya bunda ikut, dia bareng. Cuma sekarang lagi gak ikut karena jagain bayi kan. Tapi karena, apa namanya kan, ini karena sudah lebih dari 4 bulan. Kata orang kan pamali. Tapi kan karena ini alhamdulillah sudah 4 bulan lebih. Alhamdulillah, ini kan udah lebih dari 4 bulan. Katanya kalau sebelum 4 bulan kan pamali beli perlengkapan atau persiapan bayi. Cuma karena udah lebih dari 4 bulan, ya insya Allah udah boleh gitu. Oke, Bang. Diamin sama barang. Oke. Bang, makasih banyak. Yuk, selalu pokoknya I love you. Sekalian, Bang. Untuk bocah. Nanti apa gunanya deh? Satu cewek. Satu cewek, anak kecil apa ini? Ukurannya apa? Dewasa sih. Oh dewasa. Rambut bunda sama ini. Masih lah. Bang, next kalau misalnya ada mau gimana? Boleh, boleh, boleh. Boleh. Mau buat gunanya, Bang.
88. Nomornya takutnya dua kali. Oke, Mirsa. Dia udah dapat pemain deh. Gimana? Nah, dia nih baru lahir anaknya. Dia begadang terus nih. Nanti gue juga akan seperti itu begadangan terus. Munaro, ayo. Aku mau foto, boleh. Katanya aja sih. Iya, iya Munaro, dadah. Oke, pemirsa, mana Om Pitoy? Boleh, pemirsa, kan tadi baju anak-anak udah dapat. Gue takutnya bini gue nanti ngiri, biasa kan si bunda lagi hamil. Nah, gue mau ngasih sepatu cewek. Nah, Zioda Indonesia. Bang, ini istri saya kemarin, Munaro, cocok gak buat istri saya nih? Kebetulan kan bunda itu sepatu warna pink udah ada, warna putih udah ada, warna hitam gak ada. Kebetulan ada temennya namanya Adis, dia bilang, "Pak, si Adis tuh keren banget tuh warna sepatunya hitam." Akhirnya udah, "Pak, nih ya buat istri saya namanya Munaro." Oke, okay. Ukurannya 39, ini 39 ada? 39 ada. Pose Oda. Wah. Ya, boleh. Tadi selain inget calon anak, kenapa iyalah. Inget istrinya juga nih? Nih, sahabat saya kebetulan dia sayang istri, sayang anak. Ya. Jadi kita bapak-bapak, kebetulan kan ya abis nyanyi, abis manggung. Ada baju, kebetulan baju anak, sama ada nih sepatu. Keren banget nih buat istri, oleh-oleh. Ukuran 39 ya, warna hitam. Oke, okay. Thank you ya. Nah, sayang istri, sayang anak. Sayang mantan istri. Ini supaya bundanya enggak ngantuk kalau cuma anaknya doang. Iya, sejak punya anak nih. Tadi kan buat anak udah. Istri belum. Nah, takutnya nanti dia ngiri, Bro. Benar, harus. Pak, ini buat istri saya, Pak. Ini buat istri anak saya. Iya. Bapak istri mana? Oh, belum nikah, Pak. Belum nikah. Kasihan ya lu. Jadi gitu ya pemirsa, kalau kita beliin. Pemirsa, alhamdulillah tadi habis nyanyi manggung ya, dapat baju anak keren banget. Sama sepatu buat istri. Pokoknya sayang anak, sayang istri. Rezeki insya Allah dilancarkan. I love you. Makasih ya bang. Ini bisa jadi layar lebar. Iya benar.